Halo guys, balik lagi channel gue. Apa ya, kali ini gue mau coba bawa kalian semua untuk room tour kali ya, room tour. Gimana sih suasana rumah yang ada di Amerika bulan hari ini tuh. Gue di US berarti udah sekitar 2 bulan, udah sekitar 2 bulan di US. Gak bisa kemana-mana, dan memang gue malas juga karena memang cuacanya lagi nggak baik, nggak bersahabat untuk jalan-jalan. Mungkin 2 minggu yang lalu ya gue jalan, ada namanya city tour, tapi gue ngambil footage karena memang dadakan juga dan gue ada urusan juga di sana, jadi nggak sempet aja untuk ngerekam. Kali ini gue mau ngajak kalian untuk room tour mungkin ya di US, suasana rumah yang ada di Amerika. Kalau lu sering nonton film Hollywood segala macam, US ya rumahnya gitu-gitu aja ya, maksudnya hampir mirip antara rumah satu dengan rumah yang lainnya. Modelnya simpel dan mereka terbuat dari kayu rata-rata ya, nggak pernah dari apa ya, kalau di Indonesia kan pakai cor, batu bata atau hebel segala macam. Nah, kalau di sini tuh lebih didominasi sama kayu dan gipsum, jadi rumahnya ringan banget dan temboknya juga lembek. Nah, kita juga nggak bisa sembarangan makuk-makuk di sini karena banyak tulang-tulangan yang kita nggak tahu titiknya di mana, dan memang tipe rumahnya seperti itu dan terkesan minimalis ya. Gua nggak tahu rumah-rumah yang besar tuh kayak gimana, cuman rumah yang saat ini gue tinggalin tuh minimalis dan memang antara ruang tamu, dapur itu los, ruang makan itu jadi satu ruangan yang dipisahin cuman kamar mandi dan kamar tidur. Oke, disclaimer dulu, ini gue yang rokok merek Serikat. Harganya kalau yang ukuran segini tuh harganya sekitar $7, kalau dikonversi ke rupiah mungkin di harga berapa ya, lalu itu sendiri lah 15.850-an ya kalau nggak salah kursi Indonesia. Ini rupiah yang paling murah yang gue beli. Kalau misalnya gue beli Marlboro bisa harganya $10 sampai $12, tergantung jenis rokoknya apa. Kita nggak usah ngebahas rokok, kita ngebahas suasana di rumah sini aja dulu. Kita mulai dari belakang dulu ya. Ini kebetulan rumahnya ada teras belakang. Ya kalau di state-nya California memang tidak ada salju ya. Ada di beberapa titik doang ya ada saljunya. Kayak di Sacramento atau di daerah yang posisinya memang lebih tinggi atau di dataran yang tinggi. Nah, ini suasana di halaman belakangnya ya, begini-begini aja, cuman cukup luas kalau untuk kita berbekiwan atau sekedar nongkrong segala macam di musim panas. Ini dari ruangan sampingnya. Ini bentuk rumah dari belakang, modelnya kayak gini, lu bisa lihat sendiri, bukan dari tembok ya, bukan dari batu bata,
tahu dari mebel, tapi dari kayu atau gipsum. Nah, ini ada jemuran pakaian. Memang ya kebiasaan orang Indo ya, jemur pakaian di belakang rumah. Ini juga kebetulan karena dryernya rusak sebelumnya, jadi kita bikin ginian. Sebetulnya ini teman-teman yang duluan datang ke sini yang bikin. Kayak ada jemuran gantungan kayak gini. Ini bisa dilihat, ini adalah untuk heater atau api unggun. Di sini, di sini ada api unggunnya, tapi nggak pernah gue pakai. Ini ada sofa, meja makan, meja makan, meja ruang tengah, ruang TV, ya ruang tamunya jadi satu, sama ruang TV. Itu ada meja makan. Maaf ya kalau berantakan ya, namanya isinya laki semua ya, jadinya berantakan. Ini dapurnya, menurut gue dapurnya simpel ya, cuman apa ya, tapi lengkap, praktis. Di sini ada microwave, di sini ada kompor. Di sini rata-rata orang pakai kompor listrik ya, bukan kompor gas. Terus di sini ada wastafel. Ini bekas tadi sarapan pagi. Kebetulan sekarang jam 12, udah siang. Ini ada bekas dryer, kita rendam. Ini dryernya. Kok dryer, salah gua. Air fryer. Jadi kalau misalnya lo mau goreng-goreng nggak pakai minyak ya pakai ini aja, cukup. Ini ada kulkas, gede, lumayan. Isinya bahan-bahan makanan kita. Tuh, kalau bisa dilihat ada telur, ada ayam, dan ada jenis-jenis makanan kaleng. Ke garasi. Nah, ini ada sepeda. 2 biji. Nah, ini mesin cuci yang biasa kita cuci. Kita pakai buat cuci. Nah, ini dryer. Ini dryer kebetulan baru. Jadi kita udah enggak jemur lagi di depan. Sebelumnya ada dryer di sebelah sana sama microwave, itu udah rusak dan udah diganti juga sama yang baru. Nah, biasanya kita nyuci ini di sini nih. Cuci sendiri. Kebetulan ini mobil yang kita pakai CR-V versi Amerika. Setir kiri. Nanti kapan-kapan kita review deh apa bedanya CR-V yang ada di Indonesia dan CR-V yang ada di sini. Ini semua kayak gini. Dan garasinya otomatis dong. Ruangan depan, ini halaman depannya. Kita lihat dari samping dulu deh. Sampingnya itu gini, jadi pintu masuknya itu bukan dari depan ya. Kalau di Indonesia kan rata-rata pintu masuk dulu, tapi ini pintu masuk dari samping. Pintu masuknya aksesnya lewat sini, pagar mungil. Ini ada pohon cemara banyak. Kalau biasa kita lihat di Indonesia, pohon cemara itu rata-rata di daerah dataran tinggi, pegunungan segala macam. Di sini banyak banget pohon pinus, orang biasa bilang pohon cemara. Ini suasananya yang ada di lingkungan tempat gue tinggal, ada sekitar 8 atau 12 rumah, 12 rumah kayaknya deh. Ini gue rumah kelima di sini. Tampak depannya rumahnya, kalau bisa dilihat suasananya ya. Tapi karena memang di Amerika punya budaya tuh nggak kayak di Indonesia ya, kita suka nongkrong bareng segala macam antar tetangga, tapi kalau di sini enggak ya, mereka punya privasinya masing-masing. Kalau misalnya pun kita mau ngobrol juga kalau ada urgensi aja, kalau misalnya untuk nongkrong-nongkrong kayaknya jarang.
lingkungannya kayak begini. Asri, dingin, pasti dingin. Di sini sekarang suhunya sekitar 10 sampai 12 ya. Tapi gue sempat ngerasain minus 4 dan itu dingin banget. Gue gak kuat, tangan gue sampai merah. Sekarang bisa dibilang hangat sih, walaupun dia kisaran 10, 11, 12 derajat. Tapi karena mendung dan banyak angin, ya jadinya tetap ada hawa-hawa dingin walaupun gak sedingin kalau misalnya kita dapat di suhu 5 derajat, 6 derajat gitu. Tapi tetap dingin. Ini suasananya di bagian depan tempat gue tinggal, jalan rayanya, jalan utama. Ya, seperti itulah suasananya tempat gue tinggal. Rumahnya nggak besar tapi cukup nyaman. Nanti gue tunjukin posisi kamar. Oke, sekarang gue udah di dalam lagi. Luar dingin banget asli. Kalau lo mau lihat kamar gue yang gue tidurin selama ini, itu kayak gini. Maaf berantakan, belum sempat gue beresin. Ini itu lemari lumayan besar. Terus ada kacanya juga. Jendela bisa kita buka tutup. Ini juga, kalau misalnya silo bisa tutup gini, ya samalah kayak di Indonesia ya. Gitu juga. Dan ini adalah kamar mandinya. Sini kamar mandi pakai bathtub ya, bathtub tapi ada showernya juga. Dan di sini ada dua jenis air, yang satu dingin dan yang satu panas. Tapi gue lebih sering pakai panas sih, karena memang suhunya di sini dingin, jadi gue lebih prefer pakai air panas, nggak bakalan kedinginan. Ini kamar yang di dalamnya ada kamar mandinya. Ada kamar mandi terpisah juga, mungkin buat tamu atau buat apa gitu. Ini kamar mandi yang terpisah. Kayak gini. Di sini juga ada lemari ini di luar buat tempat jaket dan macam tuh di sini. Sini juga ada buat ruang mandi di sini. Nggak ada yang gue pakai. Ya, gitulah tempat tinggal yang gue tinggalin di sini. Rumahnya nggak terlalu besar, tapi cukup nyaman dan apa ya, simpel. Oh iya, satu lagi, ubinnya juga di sini bukan pakai keramik ya, pakai kayu, vinil semuanya. Definya. Jadi ya di sini tidak ada yang menggunakan beton atau batu bata kecuali ini. Kecuali ini. Ini juga pakai batu bata. Mungkin karena buat ini ya, karena buat tungku atau buat api unggun ya. Buat memanas menggunakan kayu. Kalau pakai kayu juga dindingnya ya pasti kebakar, makanya di sini pakai beton. Paling bedanya di situ doang sih. Selebihnya ya kayu semua. Dan di sini juga pakai apa ya? Pakai heater. Sini heaternya kita bisa kontrol dari sini semuanya. Ini bisa buat dingin, bisa buat panas tergantung cuaca. Nah, keluarnya dari sini-sini nih, lubang-lubangnya. Tuh,
sini juga ada tuh satu di atas. Ya paling itu aja kali ya room tournya, singkat ya karena memang cuman segitu aja, nggak banyak. Paling itu aja, terima kasih udah mau nonton vlog gue. Next mungkin kita bakal bahas mobil yang tadi, apa bedanya mobilnya Amerika dengan mobil yang ada di Indonesia, apa yang di apa ya, apa yang dipotong-potong dari fiturnya dari sini ke di Indonesia. Yang jelas di sini rata-rata mobilnya all wheel drive ya, dan kita lebih prefer pakai SUV dibanding pakai sedan, walaupun di sini banyak juga sedan, tapi kita lebih prefer pakai SUV karena memang barang bawaan kita banyak juga, karena ya mobile ya, kita harus ngangkut-ngangkut koper segala macam karena kita nggak tetap di sini ya, pada saat nantinya juga kita akan pulang. Oke, nanti kita bakal bahas fitur-fitur apa aja yang ada di Amerika dan perbedaan yang ada di Indonesia. Yang jelas kalau di Amerika udah pasti setir kiri ya, kalau di Indonesia setir kanan, itu yang udah perbedaan yang udah paling mencolok. Tapi selebihnya nanti kita bahas secara detail di video gue selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum.